Halo teman-teman, kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana cara mengisi air wiper di mobil Daihatsu Ayla 2018 hanya dengan bermodalkan air sakti ini ya teman-teman. Oke, ikuti terus video ini ya. Oke teman-teman, ini saya sudah buka kap mesinnya. Seperti ini dia tampilannya. Dan tempat untuk mengisi air wipernya itu ada di sebelah sana ya teman-teman. Tengok di sebelah kanan itu dia. Oke teman-teman, ini dia tempat air wipernya ya teman-teman. Ini langsung aja ini kita buka ya teman-teman. Nah ini sudah terbuka. Dan untuk mengisi air wiper ini usahakan teman-teman mengisinya dengan air murni ya teman-teman, atau air keran tanpa dengan campuran apapun ya teman-teman. Di sini saya menggunakan air ini ya teman-teman. Ini adalah air sakti ya teman-teman. Saya di sini tidak menggunakan campuran apa-apa karena dengan memberi campuran itu akan membuat kaca lebih cepat berjamur ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita menggunakan air biasa aja. Oke, kita langsung isi ya teman-teman. Pelan-pelan aja, jangan sampai berceceran. Oke, cukup ya teman-teman. Gak usah banyak-banyak, yang penting sudah terisi. Kemudian kita tutup lagi. Jangan lupa setelah pengisian kita lap ya teman-teman, biar steril dan lebih bersih. Oke teman-teman, seperti itu dia tadi cara mengisi air wiper hanya dengan menggunakan ini ya teman-teman, air sakti. Jika teman-teman menyukai video dari saya, jangan lupa like, share, dan komen ya. Dan jangan lupa subscribe jika kalian belum. Semoga video ini bermanfaat. Dan wassalam. Dadah. Mantul.